pernah ganti. Sudah bertahun-tahun tidak pernah ganti. Iya. Hari ini bisa. Wah, kamu cantik sekali. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Kita cari mobil pickup ya, Pak ya, buat angkut motor sama belanjaan kita tadi. Nah, kita tanya nih Masnya. Mas, Pak, mobil ya. Jauh, Pak. Oh iya. Oh, sewa berapa? Boleh, boleh. Berapa ini? Ke mana Kampung Gedong, Pak. Kampung Gedong, Gedong. Wah, mahal banget. Oh, 300 sewa, 300 deh. Ini 2,5. Jangan dong. Belum dapat sewa saya hari ini. Udah 300 deh. Bapak, kita sewa punya. Tapi bantuin angkatin ya. Siap, siap, siap. Ayo tim bantuin ya. Angkat, angkat. Ini di belakang nih, ntar. Mudah-mudahan kedepannya hidupnya bisa berubah ya, amin. Dan sebentar lagi kita akan bertemu Mr. Mani. Nanti Bapak cerita apa saja yang udah Bapak beli ya. Terima kasih ini semuanya. Jangan kembali ke tempatnya. Pak Mudin. Iya, Pak. Iya. Pekinya bagus sekali, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, ada motif kayak bunga-bunga seperti itu. Iya. Mudah-mudahan dengan peci ini Bapak jadi semakin taat beribadah ya. Amin. Iya, amin. Nih, Bapak sedang memakai tas ransel. Buat siapa ini tasnya? Buat ini anak sekolah. Yang mana? Yang ini. Coba. Oh, yang ini. Iya. Iya, Salim. Salim. Ya. Dipakaikan ke dia, ya. Pak. Langsung saja kita bahas yuk Pak, barang-barang apa saja yang Bapak sudah beli. Ada sepeda motor, ada lemari es, ada termos nasi, ada kipas angin, ada lemari baju, ada panggangan sosis, ada berasnya 2 karung. Ini apa?
Ini sosis sama bakso. Bakso ini? Ini coba kompor. Kompor gas? Toko. Iya, buat sosis panggangan. Oke, baik. Yes. Nah, ini motornya. Ini motornya. Motornya saya mau lihat surat-suratnya dulu, Pak. Motor keluaran tahun 2009. Motor mau buat apa, Pak, rencananya? Buat ojek-ojek, kalau nggak ada kerjaan saya ngojek. Buat antar anak sekolah, kan? Iya. Iya. Buat sehari-hari, kalau saya kerja jauh kan bisa ada kendaraan. Iya. Nggak perlu jalan kaki apa angkos gitu kan. Iya. Bapak udah beli, Mas? Udah. Mana masnya? Silahkan dibuka, Pak. Emasnya berapa gram? 5 gram ya? 5 gram. 5 gram karatnya? 22 karat. Iya. Ini mau dipakai untuk siapa, Pak? Untuk istri saya. Oh, ya udah pakaikan, Pak. Ibu bahagia? Tetap temani suaminya ya, Bu. Sebentar lagi dia sukses. Tadi Bapak sudah membeli sepeda motor yang harganya berapa? 3.400. 3.400. Kalau begitu untuk tim uang kaget dan ajudan tolong turunkan motornya. Tim, motor turunin tim. Ayo tim, enggak setruk masuk. Awas, bunuh deh. Kuncinya mana, Pak? Coba Bapak cek dulu mesinnya nyala atau tidak. Coba cek. Jangan sedikit, Pak. Jangan sedikit. Ya, cukup. Ya, baik, baik. Dimatikan motornya, Pak. Bapak Mudin, ya. Uang sisa berapa, Pak? 85.000. Uang sisa Rp85.000? Ya. Ajudan? Siap! Pak, ya. Mulai hari ini Bapak harus persiapkan masa depan Bapak. Rumah yang Bapak tinggali saat ini adalah milik orang lain. Ya. Itu karena dasar dia tidak punya himpitan karena dia juga aman-aman saja ekonominya. Suatu waktu dia akan jual tanah itu dan Bapak nanti tidak punya tempat tinggal kalau Bapak tidak mempersiapkannya dari sekarang. Ya, untuk Ibu juga mudah-mudahan bisa selalu mengingatkan suaminya. Untuk kamu yang anak laki-laki harus tetap bersekolah. Ini sekolah, ini juga sebentar lagi sekolah. Seragamnya sudah dipersiapkan belum? Mana? Coba. Ini seragam sekolah untuk siapa? Ada hijab? Coba mana hijabnya? Pakai Melda. Dipakai. Sudah bertahun-tahun tidak pernah ganti. Sudah bertahun-tahun tidak pernah ganti. Hari ini bisa. Wah, kamu cantik sekali. Baik Bapak, saya akan pulang. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya doakan keadaan Bapak berubah setelah ini. Ya, terima kasih, Mister. Ya. Alhamdulillah, Mister. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya.
Saya pulang dulu ya, Bu. Iya. Iya. Nak. Makasih ya, Mbak ya. Imelda, saya pamit. Makasih ya. Untuk pemirsa GTV dimanapun Anda berada, kita bisa belajar dari pengalaman hidup Bapak Mudin. Beliau seorang ayah yang bekerja keras hanya untuk kebahagiaan keluarganya. Dan ada satu hal yang harus diselamatkan, yaitu pendidikan anak perempuan satu-satunya. Dari peristiwa ini kita bisa ambil kesimpulan, yaitu pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah matang yang berjalan, dan saya akan terus menebar kebaikan dan berbagi bahagia kepada keluarga yang membutuhkan. Siapa tahu, itu tempat Anda. Sampai jumpa lagi di Uang Kaget berikutnya. Saya pamit. Alhamdulillah, saya dapat uang kaget, bisa kebeli kebutuhan rumah tangga, bisa kebeli motor, bisa beli seragam anak saya, bisa beliin kalung buat istri saya. Saya bersyukur banget ada uang kaget. Terima kasih, GTV. Terima kasih, uang kaget.